apan boncengan motor uji anak mertua ku tu, uji mantu ayah. Jadi jatuhnya ada IPC ku, bini ku. Ya kan anak mertua ku tak? Ya, ya. Lah ya anak mertua. Ya benar lah, IPC. Pandai ngomong di bonceng motor. Ya Allah kak si, alang kebesak-besak gelang wong. Alang kebesak-besak kalung, cincin, alang kebagus-bagusnya. Uji ku dek sabar. Kita baru boleh nikmat ngawas. Belum nikmat memiliki. Cuman lemaklah kita ngawas. Karena yang dinikmat itu awasan. Wong yang punyanya tidak pernah ngawas. Iya. Bahkan yang punyanya tu jago-jagoan. Nah, bergelang, nah bergelang eh. Nah, bergelang berlian. 3-4 kali berkipas ngawas. Kalau takut lepas matul. Jadi jagoan eh tak? Nah, masih lemak kita yang ngawas. Ujiku dek, itu kita boleh nikmat ngawas. Insyaallah kalau memang kagak ada bagian kita terbeli juga. Alhamdulillah. Sampai saat ini belum beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة تنور بها قلوبنا بنور معرفتك wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumi liqa'ik wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man aksara syai'an, man ahabba syai'an aksara min zikrihi, shadaqallahu rasuluh. Bapak ibu sekalian, alhamdulillah syukur siang hari ini kembali kita ditemukan oleh Allah di dalam majelis ini, majelis rutin kita di majelis ta'lim Nurul Khairiyah. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Karena kita ini berada di bulan Rabiul Awal, jadi hari ini kita membicarakan tentang keutamaan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu, Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kamu dijadikan sebaik-baik umat. Kira-kira kita ini dapat pujian dari Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil, Allah yang maha mengetahui. Kita dapat cap kuntum khaira ummah, kamu dijadikan sebaik-baik umat. Umat di pucuk dunia ini Bapak Ibu bukan sedikit. Nabi yang wajib kita tahu baik selawi kok gato-gato punya umat yang umurnya bukannya pendek, yang umurnya 1000 tahun. Nabi Adam tuh 1000 tahun, Nabi Musa 950 tahun umurnya.
Pikir ke bu, 950 tahun, tahu lah 50 tahun tu dibuang. 900 be. Mendalam umat itu ada 100 umat. Tahu lah 50 lanang, 50 betina, 50 tu beranak kalau. Setahun itu bareng 50. Tahu lah 900 tahun itu dibagi dua, 900 bagi dua 400. 450. 450 tahun kalikan 50 banyak uang. Nah, tambah lagi umat Nabi yang berikutnya, ada yang umum 400 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 300 tahun. Dari seluruh umat yang pernah ada di pojok dunia, umat Nabi Muhammad boleh cap kuntum khairu ummah. Kamu dijadikan sebaik-baik umat. Ini Bapak Ibu satu karunia dari Allah yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita yang tidak kita pernah pinta. Saking hebatnya umat Nabi Muhammad, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati. Ya Allah, jadi Nabi Musa, jadi kebeaku sebagai umat Muhammad. Level Nabi Musa, Nabi Musa itu seorang Nabi yang pasti masuk syurga. Seorang Nabi, seorang Rasul yang pasti masuk. Minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Pikirlah nak, Nabi. Nabi yang sudah dapat level seorang Nabi yang ada jaminan masuk syurga, masih kurang, minta jadikan umat. Saking hebatnya umat Nabi Muhammad, maka tu jangan kita sia-sia ke, jangan kita tidak gunakan sebaik mungkin nikmat ini. Bukan main, ini satu nikmat yang tidak Allah Ta'ala karuniakan kepada yang lain. Ini baru kepada umatnya. Kamu dijadikan sebaik-baik umat, belum nabinya ini, baru umatnya. Maka itu sayang, sama dengan kita ngamboi. Aku ni keturunan darah biru, amboannya tu. Kami ni keturunan ningrat, ya? Yeah? Kami keturunan wong hebat. Kami ni keturunan, kami ni darah biru, berarti keturunan spiritus. Minyak spiritus warna biru. Ha? Apa dia yang nak dibanggakan coba? Apa dia yang nak dibanggakan dari darah biru tu? Ada apa di darah biru? Ha? Apa dia nak dibanggakan? Sekarang kita dijadikan umat tu, apa cuman cukup bangga? Kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, apa cukup bangga macam itu? Tak. Rupanya dijadikan umat yang terbaik oleh Allah Ta'ala karena kita ni, walaupun singkat hidup kita, tapi bukan main kasih sayang Allah untuk kita, bukan sedikit, banyak yang tidak terhingga. Wong ngaso dirinya susah hidup pojok dunia ni, ternyata umat Islam ini adalah, terutama umat Nabi Muhammad, adalah umat yang terkaya. Dengan modal paling 5 menit pacak jadi wong terkaya di pojok dunia. Salatul fajri khairu minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sangkinnya 2 rakaat salat sunat subuh berapa menit lah ngawi ke 2 rakaat tu? 5 menit itu campungan tu. Nah, paling 5 menit pacak jadi wong paling kaya, memiliki kekayaan lebih baik daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat dalam waktu 5 menit. Cuman barangnya tu belum pacak dijingok. Cuman modal keyakinan. Kita ngawasi cincin wong pakai berlian, klap-klip biji mata. Ya, cincin-cincin berlian, stakel anak ayam.
Pakai kerabu bintang. Oh, bukan main pengennya. Lagi beranak baru sikok. Maki motor baru, masih maki motor. Merek motor itu Boto Yamaha merek Krypton. Ambek ngendayat. 8187 BG-nya. RF. BG 887 Krypton pertama kali turun datang. Pergilah salah sikok rumah wong berduit di Palembang ini pergi ke undangan. Karena boleh tugas, pergilah kami wong dua laki bini. Boncengan motor masih. Pergi rumah wong duit. Zaman masih berpakaian pacak diawasi. Zaman ini kan biar berduit cak buntu. Takut kalau nak pakai kerabu, nak pakai apa kalung panjang. Kalau gantut wong. Gigi platina le cabut wong. Jadi bu, yang bercincin, berlian, gelang ini, stakel anak ayam, pinggonya, kelap-klip. Ya go-go orang berduit. Kapan boncengan motor, uji anak mertua ku tu, uji mantu ayah. Jadi jatuhnya ada IPC ku, bini ku. Ya kan anak mertua ku tak? Ya. Lah ya anak mertua. Ya benar lah, IPC. Pandai ngomong di bonceng motor. Ya Allah kasih. Alang kebesak-besak gelang wong. Alang kebesak-besak kalung, cincin, alang kebagus-bagusnya. Uji ku dek sabar. Kita baru boleh nikmat ngawas. Belum nikmat memiliki. Cuman lemaklah kita ngawas. Karena yang dinikmat itu awasan. Wong yang punyanya tidak pernah ngawas. Iya. Bahkan yang punyanya tu jago-jagoan. Nah, bergelang, Nah, bergelang berlian. 3-4 kali berkipas ngawas. Kalau takut lepas matul. Jadi jagoan, ya tak? Nah, masih lemak kita yang ngawas. Ujiku dek, itu kita boleh nikmat ngawas. Insyaallah, kalau memang kaya ada bagian kita terbeli juga. Alhamdulillah. Sampai saat ini lu beli. Yang nak ngomong ke tu apa bu? Bukan soal itu. Kita betapa kepengennya punya harta sebanyak itu. Ya? Yeah? Sangkin kepengennya nyingok harta banyak macam itu. Sikok. Pergilah ku mawong berduit seorang berduit di Palembang ini. No, singgonya terpanjang batang gulu. Ngawasi rumah wong. No. Nyingok bebelnya ni be lagi puluhan juta. Tinggi 5 meter. Kaca mengkung, tangga bulat, lampu hiasan, Allah kebagusnya. Yang macam itu lagi kita kepengen. Cuman sekian dari sekian banyak nikmat Allah Ta'ala karuniakan kepada umat Nabi Muhammad, 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu di Palembang salatnya. Itu 1 kali salat. Berarti kalau setahun kita setiap subuh kita solat, berarti 360 kali dunia beserta isinya. Dikalikan umur kita hidup 50 tahun. 50 kali 360. Bukan sedikit hadiah dari Allah untuk kita. Yang di akhirat kaki akan Allah bentukkan. Bahkan dalam hadis disebutkan, ketika seorang yang sudah masuk ke dalam syurga, kata Rasulullah, sudah adanya dapatkan pahala yang sebegitu hebat, sebegitu indah. Kata Allah, ya Jibril, kumpul gegalu. Apa dia yang dia pinta waktu di dunia dulu? Kita kan di dunia ni banyak pintaan. Cuman belum direspon oleh Allah. Model mak uji leni tadi. Nyingok gelang, nyingok apa tadi. Belum nguntap. Umur 45 menyakitkan pula. Apa agak lain ni, mampu dapur kan? Belum nguntap. Dikumpul ke galau. Ketika seorang sudah masuk syurga, kata Rasulullah, sudah menempati rumah yang indah, Jibril bakal datang dengan izin Allah, ngawai lagi. Sebagus-bagusnya yang dipinta di waktu di dunia, diserahkan. Ini punya kau juga. Benar-benar Jibril, ini jadilah. Lupa ke kau waktu di dunia dulu kau minta ini? Kau minta ini? Kau minta ini? Ternyata semua yang kita pinta tak kate yang tak dikabulkan Allah. Cuman ada dicepatkannya di dunia, ada di akhirat.
di akhirat. Itu ibu nikmat kio-kio bayangan. Kita nyingok bagusnya Singapura. Kita nyingok hebatnya Mekah dan Madinah. Kita nyingok hebatnya Turki. Kita nyingok hebatnya Qatar. Kita nyingok hebatnya gedung yang mencakar langit di Amerika. Semua kemewahan yang ada bukan main berdesau-desaunya. Wow. Sangkin hebat. Sangkin nyingoknya. Masih kecil dengan solat sunat 2 rakaat. Maka itu jangan sampai ditinggalkan solat itu. Seandainya kita kesiangan subuh, tetap habis subuh gawe ke kodoknya tak apa-apa. Biasa kita solat sunat sebelum subuh. Tahu-tahu ni suntuk. Senganem bau tangi. Misalkan ada be, pangkonyo kita ni capek. Pangkonyo repot ngurus yo, cara abangnya renyeng lah. Ya, yeah? Dalu-dalu tangi kenyo. Yo macam-macam. Cara abah lah tu. Bahagialah yang tak punya abah lagi. Ya tak? Ya? Yeah? Jadi, tak perlu renyeng. Cuman cocong, ngubah. Jadi, akhirnya kesiangan. Senganem. Ya Allah, senganem hari ni. Lah nak terbit mata hari ni. Lah nak terbit mata hari. Baiklah wudhu, semayanglah subuh dukin. Sudah solat subuh kelar, berangkatlah pula. Solat sunat subuh tak apa-apa. Solat qada itu ibu bukan cuma solat wajib. Solat sunat yang menjadi wirid kita. Satu saat kita tidak terlaku karena sebabnya, maka boleh solat sunat diqada sebagaimana Rasulullah mengqada solat sunat. Tuh. Sangkinnya pentingnya. Ditambah lagi kalau kita ada di Mekah, tambah lagi kalau kita ada di Madinah. Bukan kecil lagi pahalanya. Satu ibadat 100 ribu. Jadi kalau satu solat sunat subuh lebih baik daripada dunia berserta isinya, berarti sama dengan 100 ribu kali dunia berserta isinya satu kali solat sunat subuh. Maka itu ongkos wong haji, ongkos wong umrah dengan pahala yang akan didapatkan dari sisi Allah tak ngurupi, tak sebanding. Tak sebanding. Jadi ibu tak usahlah nak mikirkan punya emas banyak, genti-gentilah. Ya Allah, emasku ni ada 10 suku. Berarti 30 juta. 33 juta ya. 3 juta 300 sesuku. Gancang-gancanglah, setoklah bangkat umroh. Melaki ada tak rewangi laki, melaki tak katik pergilah dewek minta izin laki. Tak usah simpen lagi mas, berangkatlah untuk ibadat. Kayak kamu mati, laki kamu bini lagi. Ini no, tersayang-sayang kalung, tersayang-sayang kata gunanya. Terpakai acak juga zaman ini. Kita no ibu make kalung besar-besar, uang banyak lah nak minjem. Zaman ini zaman lah nak minjem kalung. Tak boleh mengeng dikit, minjem. Lambat uang dulu, ngesek. Mak kucing nak belaki, ngesek. Hah? Berangkatlah. Ibadat tak kata ruginya. Dan ongkos yang dikeluarkan tak bakal hilang. Di akhirat dibalikkannya lagi oleh Allah. Dibalikkannya 700 kali lipat, bukan sedikit. Biarlah disimpan di akhirat baik. Ay Ustaz, kalau kita habis ke duit tu kakek, mak mano kalau sakit? Gampang, negara sudah menggratiskan. BPJS. Walaupun duitnya dipakai uang sepetak tutur, biaya sempetra tutur. Nah, bangun-bangunan jalan ini. Nah, duit BPJS dibuat sepetra tutur oleh pemerintah. Infrastruktur, rakyat ngumpul ke duit saro-saro dia ngelantaknya mati tegak dia. Nah itu nikmat yang Allah Ta'ala ibu karuniakan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau menuliskan satu riwayat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam
munajat kepada Allah Ta'ala bertanya tentang umat beliau. Ya Allah, ngapa umatku dijadikan kecil-kecil? Ngapa umatku dijadikan umurnya pendek? Ngapa dijadikan umatku umat akhir zaman? Dijawab oleh Allah, ya Muhammad, sangkan ku jadikan umatmu umat akhir zaman supaya tak lama gino nunggu dunia ni. Kedua, ngapa dijadikan umatku ni terakhir zaman? Ya Muhammad, kenapa umurnya pendek? Kenapa umurnya pendek-pendek? Supaya ya Muhammad tidak banyak kesempatan mereka untuk maksiat kepadaku. Ngapa kau jadikan umatku kecil-kecil? Supaya tak banyak gino bebannya. Itulah keutamaan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Cuman kitanya yang tak faham. Badan kecil, bahan muat baju dikit 2 meter 20, lah pacak boleh baju bawah jengku. Anak ni makin 2 meter setengah, lah boleh baju. Sangkan ku omong ke ni, kalau kamu beli ke dasar joget kekecian beli. Bekat lah dinjuk tahu ni kan lah tahu. Oh, 2 meter setengah ustaz ya tak? Nah, ya, yeah? 2 meter. Coba kalau Nabi Musa, Nabi Adam tingginya 15 meter. Nabi Musa dadanya 3 meter. Kalau baju terlepit 2, berarti butuh 30 meter. Kalau 1 meter harga 20 ribu. Kali 30, 3 kali 2, 6 lah. 600 ribu. Baru baju be, belum tukang jahit. Belum tambahi blukat, belum tambahi model, belum tambah pita. Belum tambah ini. Jadi banyak retoknya, banyak beban. Kalau tinggi 15 meter berapa ukuran perut? Ukuran perut tu berapa? Kita ni bu tinggi 1 meter 60. Taruhlah kita 2 meter, paling tinggi 50 cm perut. Makan juga kalau sekilo tu pacak makan wong 10. Lah banyak 10 tu. Ya? Yeah? Kalau kita makan nasi ya sekilo itu paling kalau wong dikit ilah ibu wong 8. Kalau kamu tino lah pulo. Tak pulo banyak, paling dikit-dikit 5 kali nambah. Jadi kalau misal tinggi 15 meter, lingkaran perut kali kelas 1 meter kali 1 meter. Benar tak? 1 meter, 1 meter kalau tinggi 15. Ya. 1 meter lah perut. Ha. Berapa kilo masuk? Nah. Nah, kalau kita hitung beras, sekilo 10 ribu. 10 ribu ngurusi perut be. Coba, kalau dia hanya beli beras 10 ribu sekilo, pacak makan wong 8. Jadi beban hidup tidak banyak. Umur sengaja dipendekkan. Cuman uji Nabi, ya Rab, kalau umur umatku engkau jadikan pendek, kesempatan mereka untuk ibadat itu dikit nian. Alangkah dikitnya amal umatku, ya Rab. Dengan usia yang begitu relatif pendek, aqallu umur ummati tablughuna 67. Sangat sedikit usia umatku di akhir zaman. Aqallu umur ummati, sangat sedikit umur umatku yang mencapai 70 dan 60 tahun. Jadi Nabi merasa sedih dengan usia umatnya yang pendek. Cuman dijawab oleh Allah, balik kuntum khairu ummat tadi. Benar ya Muhammad, tapi demi kasih sayangku kepadamu ya Muhammad, amal umatmu kukalikan 1 sama dengan 10. Manja abil hasanati falahu absyru amsaliha. Siapa melakukan 1 kebaikan, 1 banding 10. Tuh. Jadi kalau misal kita ibadat 60 tahun kali 10, 600 tahun. Kalau wong zaman dulu nak 600 tahun tu butuh 600 tahun ya. Kita nak menyapai 50 lagi mengabaung. Ngejokan siwa rumah, ngejokan mayar lampu, mayar ledeng, budak sekolah 8 iko.
Nah, ya wong lamo. 8. Pukul 3 ngukus apem. Siang hari ngoreng pisang. Nah pokoknya apa begawi nak ngidup ke anak tu lah. Bekintang lawang pokoknya. Sepacak-pacaknya berusaha semaksimal mungkin. Makan terakhir. Sehingganya secukup-cukupnya. Asal budak tu pacak makan. Iwak sepat tu maknya nyekelnya. Iwak sepat sih kok. Ini 8 susun. Nah digetilnya. Mana ini diocol ketumpes. Ngetili. Yang anak tadi mangap lah nunggu iwak kalau diuntal. Saking nak ngedep 8 ni kok alhamdulillah. Mak ini hari jadi wong galo. Bekat didedik ada cara bener tadi. Nah, cara bener tadi nah alhamdulillah. Sampai besar bernama galo budak itu. Alhamdulillah sehat. Main hari yang mak ngetelin iwak tadi sudah lagi kuburan pulau salam itu. Yang anak tadi tinggal ngenang kerja sebaiknya. Nak mencapai umur 40-50 sudah banyak modal. Mak mana kita butuh hidup 600 tahun itu. Tambah lagi peredaran hidup sekarang cepat ibu. Cahidak bi kata kita lah minggu kondangan pulau. Yang jual ayam be senang. Boleh tarian terus sama catering. Kita yang kondangan ini ngejo kita lihat lah. Ya. Taulah balik umroh lah boleh pulau loka. Ada? Alhamdulillah bukan nyenggong bukan ya. Ingat kata kita nak Jumat besok Sabtu lah nak Ahad pulau kata singgong gancang. Ya Allah bu nak segancang ini lagi mikirkan kebutuhan hidup sengsara. Mak mana kalau memang 60 tahun tadi 600 tahun bakal kita hadapi. Allah yahfad inilah satu nikmat. Maka itu setiap perjalanan waktu jangan kita sio-siokan. Kita isi dengan hal yang manfaat, hal-hal yang mendatangkan hal-hal yang manfaat. Itu dihitung 10. Sekali salat berjamaah dikalikan 27 derajat. Satu kali salat berjamaah sama dengan 27 derajat salat. Kalau 10 kali kita salat berjamaah berarti sama dengan 270 kali solat. Kalau misal itu isya, berarti 270 kali isya, berarti sama dengan hidup 270 hari. Maka itu di rumah solat berjamaah, digawikan solatul berjamaah. Ay Ustaz, aku ni nak berjamaah, cuma abahnya ni ke masjid terus. Tak kata aku ni pahala berjamaah. Jawabannya tadi, aku tu pula Ustaz, kalau ngimam di rumah, aku tak boleh berjemaah. Idak mak itu. Berdentang beduk subuh, solat sunat subuh, imamilah bini di rumah. Sedang imami bini, ngacaklah ke masjid pula. Tak apa-apa dua kali solat subuh. Atau pergi ke masjid dukin, sudah solat wajib masjid, habis solat, kancang balik, imami rumah. Bini pula di rumah. Tak apa-apa. Yang kedua tadi hukumnya jadi kodok solat. Kali yang solat tertinggal lang lamu-lamu bingin. Jadi bini tadi dapat fadilat jamaah. Itu ibu bapa dari nilai yang Allah Ta'ala karuniakan. Maka itu kita syukur sama Allah. Bukan sedikit nilai-nilai yang Allah karuniakan dengan kita. Maca subhanallah wa bihamdihi 100 kali diampunkan dosa sebanyak buih di tengah laut. Nah, maco itu cuma 100 kali. Berapa menit paling? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 10 menit. Maco WA hari-hari tak hari. Facebook lah, inilah. Segalanya. Masuk galo Facebook. Teku gap telu ma. Ado galo. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Kok maco subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Puji Nabi Ibrahim,
Waktu Nabi Isra Mi'raj naik ingin ketuju sana, ya Muhammad, sampai ke salamku kepada umatmu. Yuk tahu ya Muhammad, tanah yang ada di swarga itu masih luas nian. Tanamilah. Karena yang kesempat yang bakal punya kesempatan nanam itu tinggal umat Nabi Muhammad. Umat lain katik lagi. Katik lagi umat Nabi Isa tak katik lagi. Umat segala nabi katik, yang tinggal umat Nabi Muhammad. Uji Nabi Ibrahim, kongkonlah umatmu nanami tanah luas nian masih dalam swarga sana. Uji Nabi, maki apa nanamnya? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa maca itu satu kali akan tumbuh satu pohon di dalam syurga punya dia siko. Maca sekali. Maka itu dianjurkan, disunatkan maca tasbih ini sehari 10 kali habis subuh, 10 kali habis asar. Berarti kita punya tanaman di swarga. Ini satu nikmat ibu, umat lain tak ada punya. Umat lain tidak ada kapasitas dapat macam itu. Bahkan kaget dibangkitkan di padang mahsyar, pertama kali yang bakal nijakkan kakinya ke dalam syurga setelah Nabi Muhammad dan sahabat, siapa? Umat Nabi Muhammad. Nabi Adam itu di belakang kita. Nabi-nabi yang lain itu setelah umat Nabi Muhammad masuk, baru nabi yang lain masuk. Ini hadiah dari Allah. Maka itu umat Nabi Muhammad, ibu bapa, bakal masuk ke dalam syurga kaget dibagi jadi tiga. Pertama, ada yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Kedua, ada yang masuk ke dalam syurga dihisab dengan hisaban yang paling ringan. Ketiga, ada yang masuk syurga dengan syafaat Nabi Muhammad. Yang dijamin masuk syurga oleh Allah Ta'ala, yang pasti masuk syurga jumlahnya 70,000. Pasti masuk syurga tanpa hisab. 70,000 dalam hadis. Akhirnya Rasulullah dengar itu ibu bapa, Rasulullah nangis, minta sama Allah kelebihan lagi. Ya Allah, tak kada hanya 70,000. Berikanlah ya Allah lebih lagi dari 70,000. Akhirnya Allah ngabulkan doa Nabi Muhammad. Dari 70,000 tadi, setiap mereka, dari 70,000 tadi, setiap mereka bisa membawa 70,000. Jadi ngitungnya 70,000. Aku sambil ngitung nih. Kali 70. Benar kan itu? Setiap mereka membawa 70,000. Berarti 70,000 kali 2, 4, 6, 8, 9. Jadi 49 apa? 490 miliar. Benar? Oh, iya. Benar? 2, 4, 6. 6 miliar. 4,9 miliar. 0,9. 4,900 miliar. Hmm? 9 itu. Permenan apa? Nah. Cuman siapa? Ada tadi ayat depan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau mereka mengaku cinta kepada Allah dan mereka menginginkan Allah cinta kepada mereka dan mereka menginginkan pengampunan dari Allah, fattabi'uni, itu syaratnya mesti mereka mengikuti aku, mengikuti Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sudahkah kita mengikuti? Itulah yang jadi problem. Yang nak diikuti itu segala hal, tatanan hidup, perekonomian, perpolitikan, perdagangan, berdepar-depar segalanya harus melok Nabi. Tidak baca, tidak. Karena Nabi itu diutus sebagai hudan linas, petunjuk bagi manusia, basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi
wasirajan munira. Diutus oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad itu sebagai pembawa risalah, menjelaskan tentang nikmat dan syurga, dan memberikan peringatan tentang azab, ngajak manusia kepada jalan yang terang benderang, jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Mak ini baik, biar kita gancang. Kita ada dasar baju 2 meter setengah atau 3 meter. Gawaklah dengan tukang jahit. Cek, ini baju nak aku belikan anak aku di Jakarta sana, di apa, di Lebak kan Bening. Lebak. Gawa Bening. Gawa Bening eh? Nah, Gawa Bening. Jadi ngapo? Aku nak muat baju. Nah, ini contohnya. Kita ni datang, ngawak contoh baju ni. Nah, ini cek contoh, cek awasilah lah. Gulunya, tangannya, bentuknya, aku nak model mak inilah. Ukurannya ukuran inilah. Cuman kancingnya beda atik lagi. Ini kancing tahun 60 aku beli. Tukang muat kancing lah matik pula. Kancingnya weh, boba. Yang lainnya bentuk inilah. Cek jingoklah dokin. Dijingok, dibentuk. Ah, sudah, acaklah. Oh, cukup lah cek. Ah, cukup ini ni, lebih pula. Nian, nian. Berapa cek upahnya? Ai sudahlah, tak pulak. Pulak. Berapa sebut? Ai sudahlah, kau tak nak mindu ku. Biar anak mindu, duit tak bermindu. Berapa? Ay, sudahlah, biasa wong galak anjuk aku 50, kau 100 lah. Yo anak mindu. Anak mindu bibi anda wek ini ni. Ah sudah payulah 100 apa pula. Berapa hari cek? Setengah bulan lah. Tak usah setengah bulan cek, 3 minggu. Biarlah 3 minggu dah apa-apa. Aku masih 3 bulan lagi nak makainya. Kalau begek ngemuk dikit, ya sudah. Oke, iya, ini dia duitnya, ini bahannya, segala macam tadi sudah deal. Terumpak harinya. Berdentum sampai harinya. Enggak sama. Tidak sesuai dengan MOU. Tidak sesuai dengan perjanjian. Mak mana kita? Juga. Idak neri? Idak nerimo. Kecil hati. Nyesel. Nyumpanya apa? Istilahnya. Idak neri? Itulah bahasa kita. Ashadu an la ilaha wa ashadu anna muhammadan raditu billahi wa bil islami wa bi muhammadin wa rasulah. Itu pengakuan kita. Buktinya kira-kira yang kita gawakkan, amal yang kita saat ini akan kita persembahkan di hadapan Allah Ta'ala, kira-kira apalah respon Allah kepada kita dengan ulah tingkah laku gawe kita yang salah, dengan perbuatan yang tidak benar. Kiai sudah bersurah, kiai lah nyampaikan, ustaz lah ngejuk tahu, ustazah lah ngenerangkan, masih yang tidak katik dalam hukum Islam kita buat, yang nyalai hukum Islam kita gawekan, nenek puyang kita sudah nyuntuhkan kita, yang kita masih nak ngawekan cara baru. Kira-kira yang nak digawekan tu, coba bertanya, ustaz, kami ni nak nganten ke? InsyaAllah nak kami ni betina. Besan kami ni lanang. Aku ni ustaz habanya lah nak katik lagi. Maksud cek ngapa ngomong mak itu tu? Dak, kami tu dak katik tempat bertanya kalau macam, mak mana cara benarnya ustaz? Pernah dak kita pergi macam itu ngari kiai dokin nak urusan penganten? Urusan nak ngunting ke, urusan nak nyunat, urusan pindah, tanya dengan orang ngerti. Benar dak ustaz jumlahnya ni mak ini, mak ini, mak ini? Benar dak kiai mak ini, mak ini, mak ini? Bingin bu, nak nganten ke nemui kiai lukin, baca kitab, tanggal berapa bagusnya, bulan apa bagusnya, mak mana nyampak tanggal, nyampak tanggal berapa, direkin kalau mak ini hari dak kati aji lagi kiai. Duduklah luar organ lah. Kiai ni tadi. Nah, kul 10 lah dijemput ni. Ceramah kul 4, 12. Ya Allah Rabbi.
Dicungai gulu sakit. Nondo ingus metu. Mak mana lah haji itu. Dan nanti aku lagi. Kapan yang dibeloi? Yang cago-cago baru ini. Sangkonya cago baru tu benar. Ada cago baru bu yang nyalai hukum. Laju ini. Laju. Ibu boleh mana hukumnya? Coba. Anak min, anak ngizinkan bapak ngawinkan dengan lanang lain. Papa. Wah, oh, pakem. Tolong nikahkanlah saya dengan laki-laki yang kucintai. Dua, sapu tangan habis. Apalah baso itu? Anak betino itu biar dia tidak galak kalau bapaknya berhak ngawin ke dia. Kau mesti berlaki dengan si anu. Tidak boleh tidak? Wajib. Itu namanya wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang berhak menikahkan anak betinanya. Walaupun anak tidak nerima. Dia punya anak, dia berhak. Ini tidak, papa, nikahkanlah saya. Itu bahasa-bahasa tidak benar. Seolah-olah bapaknya itu diizinkan oleh anaknya untuk nikahkan. Jadi kalau anak anda, bapak kata harga diri. Oh, berterangisan. Bunga mawar. Aku kapan kucungai tahu itulah. Allahu Akbar. Macam-macam segala ini, segala ini. Pakai cincin pula. Cincin apa? Cincin kawin. Kendak katik dalam Islam. Pakai cincin kawin. Cincin tunangan. Bingin tuang pelembang cuman untuk ngiket. Anak kita ni galak nian dengan anak dia. Datanglah wong tua tadi sanjo. Nah ini tando kami tu, anak kami tu ngendak anak kamu nian. Nah ini cincin sengah suku. Ngiket, ngiket. Dan tu kalian cincin. Sampai banyak wong lanang pakai cincin emas. Katoknya itu cincin kawin Ustaz. Jadi supaya lakinya tu kapan berjalan pakai cincin dijingok tino lain bahasanya dia telah berbini. Oleh mana syariat hukum yang macam ini kakek nak ngomong depan Nabi. Manusia-manusia yang seperti ini bakal ngomong di depan Nabi. Yang ibu bapak yang bakal milih anggota DPR, yang milih bakal milih pemimpin, yang milih pemimpin wong kafir, depan Nabi gak bakal ngomong. Padahal kita salah milih. Ini ada partai sikok pak. Lagi kami di Facebook. Bahkan ada videonya dia ngomong. Partai kami tidak akan mendukung partai apa? Bukan yang syariat itu. Apa bahasanya? Undang-undang syariat. Undang-undang syariat dan undang-undang Injil lah po. Jadi nak tahu partai apa itu? Itu berarti partai bukan partai bertuhan. Partai bukan partai agama. Jangan terpelok. Banyak orang Islam calon DPR dari partai itu. PSI. Partai Solidaritas Indonesia. Lambangnya itu lambang sama dengan partai yang ada di Spanyol. Nah, jadi tidak usah dipele partai itu. Masih banyak tak ada orang yang baik-baik bakal calon anggota DPR. Ni gak njok jilbab tipis galak kalau. Jilbab no. Regol 10,000 tu. Tahan nyocok dia. Bu Yan jangan nak piara bu. Ni kaget tunjuk baju seragam mereka galak kalau milih dia. Ya? Yeah? Ha? Ya bukannya sini, yang lain. Ha? Oh Cik Hoi nak nyalon ni kok. Ha? Nah hati-hati. Jadi jingok. Nah, oh ini ustaz ini ke sini, kiai ini macam ini. Kan nomor HP ada, WA ada, bertanya. Jangan sampai salah.
karena diatur juga Rasulullah datang itu mengatur politik. Kan sekarang di Indonesia ni, Bu, kami kiai tak boleh berpolitik. Tapi Pak Jokowi ngawak. Ngawak kiai. Ujinya kiai tak boleh berpolitik. Dunia ni sudah kalang kabut, Ibu. Sudah kalang kabut, bukan main. Nak benar-benar. Pagi tadi habis subuh, muka WA. Aku ketawa dewek, apa aku ni gila juga. Wong gila di data. Wong gila di data. Untuk supaya memilih calon pejabat. Wong gila. Nak diribai. Jadi kalau wong gila dikongkon milih pejabat, yang gila tu yang buat undang-undang apa wong itu gila? Astagfirullahaladzim. Wong gila tu, Bu, tak katik hukum. Yang dia nak telanjang. Itu nak pasal 16 ada wong gila sih kok kalau betino. Tidak baju. Pokok telanjang bulat, jalan pinggir jalan belarian. Singgonya kita yang sehat ini menggil. Aduh, gila galak telanjang betino di pasal 16 ini. Ingat aku masih gay. Lainnya memang dia pernah liwat kan kamu? Ya tidak dona kita nak munafik, memang ada yang liwat. Ada yang lanang. Lanang gila, pesepan panjang, cuman jahitannya lepas. Ada yang gila. Dia nak makan banyung got, dia nak makan sampah. Wong gila. Mungko nak dibikin hukum. Nak dibuat undang-undang. La haula wala quwata illa billah. Ngomong pejabat S1, S2, S3, S campur. Ujung-ujung hekok babo. Nah hati-hati, Bu. Jadi kita menginginkan 70.000, 4.9M termasuk yang bakal mendapatkan satu keistimewaan di sisi Allah. Siapa mereka? Orang yang langkah kehidupannya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kan galak pergi tempat orang meninggal. Nah, banyak dikit wong betina melok ngantar ke kuburan. Banyak. Siapa ngajarinya? Nah, kalau kita di kampung alhamdulillah masih selamat. Wong-wong yang komplek ini. Komplek. Ya, yeah, komplek Palang Merah. Komplek Kedung. Hati-hati, bukan gawe itu. Kalau ada kampung kami sana 14 hilir, mulai betina nak melok nganter. Ada saya, Bapak, Bu. Ada, aku ni ada di situ, mulai. Belagilah, belagilah, ada topik, kamu cecotang ni kalau belagilah. Bukan tu kato ini, kan? Dia kata ngontong ke juga, betina melok nganter ke kuburan. Cuman yang melok nganter ke kuburan tu selalu, di 14 hilir tu kami ni bertetangga dengan wong Buddha. Cino-cino yang Konghucu. Yang ngalak ke kelenteng, wong kesten-kesten itu yang ke gereja, banyak. Tidak usah sebutlah wong-wongnya. Kawan kami main. Kalau wong engkongnya mati, nyeknya mati, dia melok ngantar ke kuburan. Yo mana kendak dia, agama dia. Agama kita tidak ngajar ke apa, nak pelok-pelok itu. Tahanlah yang laki tadi mati, bini melok ngantar. Oh, singa terlalu melombok lah, papa. Papa. Laki umurnya 50, bininya umur 40-an, 30-an. Masih muda. Jadi bahan awasan wong. Jadi bahan jingoan wong, jadi omongan wong. Sian-nian, dunia ini mati. Harta naik, nyawa seret. Yang dingin, galak itu. Harta naik. Nyawa seret. Iya anaknya duit kok. Ya Allah. Mana jodohnya lah lambat. Atau bau naik. Nyawa seret. Nyambung pula si kawan ni ngomong. Bini masih muda. Itu no baju hitam itu. Yang lagi ngosok makin minyak angin tu. Bininya itu.
Ya Allah mudah ni. Lah mulai lah ini awasan itu. Muat dosa dengan aku. Teko yang ngeduk tu, ngeduk-ngeduk kena dapur kan wong ngawas dino. Ya Allah jiku. Nyingok jualan jualan pulsa betino. Bahkan nyopir di Mekah sudah ada betino. Baru-baru dapat kiriman video dari kawan di Mekah. Rekod mobil, nombor mobil besar, betino. Rupanya cara orang baru pacak ngak mobil. Monyor, jelantau nombor mobil. No. Sehingga tekak telenggak mobil, ban pucuk rodan, bawa palak. Terputer. Banyak kejadian betino-betino nombor mobil. Cepat ngebut dia. Sudah rotasi perjalanan waktu. Jadi kalau sudah nyalai syariat macam itu, itulah nyalai syariat. Berkali-kali bu diomongkan, kalau nganten ke pengantin betino tak usah disanding ke dengan pengantin lanang, masih baik. Omongan tu akad nikah di masjid memang sunat, akad nikah di masjid. Cuman yang tuanya melok kalau bersusun. Pengantin tu kalau dia punya pengantin yang terti di agama ibu, pakaiannya rapi, berjilbab, nutup aurat. Yang terkena yang tidak rapi tu, rambut maki disisak, disasak, maki baju lah, patah sini, terbuka dada ini. Tak ada saya omong ke jingho anak pun. Duduk, bukan duduk model kami lanang ini. Duduk-duduk model itu. Nikin nunduk. Apa tak terpacung ninggal doanya? Khotbah nikah, itu baca khotbah Jumat. Salah-salah sampai. Untung tak terbaca telkin. Ya Allah. Masjid Agung berapa kali ditemui mak itu. Mulutku ni jahat baik bu. Komong ke dengan pengurus. Tak pulak diribai. Memang kepengen galau akad nikah macam itu. Cuma itu nyalai syariat. Yang benar cara kita lama tu lah. Pengantin betino, pengantin lanang akad nikah hari Jumat 8.10. Makan lakso. Ketan punar. Nah. Sekayo. Colet dengan sekayo ketan tu. Atau ketan tadi masuk ke jiwa lakso. Kewangnya tadi. Nah. Hari Jumat pergilah wacak wacek majiung 20. Pengantin betino ada di rumah bertangas. Beng mok-mok itu nah. Ah ha, bebololo. Di mok-mok pakai beras. Iya. Sudah tu digendeng juga itu budak itu. Juga bertangas. Biar enteng penganggon. Tidak kata nekin-nekin. Baliklah mak ni tadi nak gadaguduk-gadaguduk nonton nyai. Ngawaklah keris. Nah keris ni lah ngewang kau madem ni. Kalau keris bergerak kau mati. Hah? Tidak salah ibu. Tidak salah kalau. Alhamdulillah berkat rumah tanggonyo berkat sampai tua. Maka itu ibu, wong zaman dulu setiap langkah perbuatannya tidak lepas dari aturan-aturan. Walaupun ada juga yang nyalai, ada juga yang tidak sesuai dengan syariat. Pakai nak mandi kalau 7 bulan, apa dia nyampak ke teluk apa? Kalau telok tu leken, budak tu nyungsang. Kalau telok tu meles dari pucuk, beranak lancar. Ya pulak man telok campak dari pucuk meles. Ha? Aduh kadang-kadang memang nyalai juga. Yang nyalai tak usah dipeloki. Kaget kita ibu, apa bahasa Palembangnya? Acua. Cua. Cuga. Nangis.
sedih di hadapan Allah, Nabi Muhammad tak bakal nerima kita. Dalam milih politik tadi juga, apa kata Nabi? Isma'u, dengar oleh kamu, akan datang di setelah aku nanti al-umara, para pemimpin, yang mereka itu berdusta dan zalim, tapi ada orang yang mendukung mereka, membenarkan pendustaan mereka, mendukung kezaliman mereka. Apa kata Nabi? Aku berlepas dari mereka dan mereka tak diakui sebagai umat. Tuh. Jadi ibu, menentukan nasib kita di akhirat, terima tak diterima oleh Nabi Muhammad dari apa yang kita gawikan saat di dunia ini. Oh, kupo banyu pulau, cem-cem storing ni. Ha? Maka itu ibu, alhamdulillah kita pelembang di mana-mana ada maulud Nabi. Ibu jangan tidak pergi, pergi. Cuman minta izin dengan laki, jangan lupa. Yeah? Ha, zaman ni kan ada telpon. Zaman malam, misal katik telpon malam ngomonglah. InsyaAllah ibu, di mana be kamu pergi acara-acara maulud, di situ bakal mendapatkan ilmu pengetahuan untuk membenahi kehidupan kita, supaya di akhirat kita pacak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah, Siti Fatimah itu bu, wanita, pimpinan wanita di dalam syurga. Ibu tahu dalam riwayat ibu, Siti Fatimah itu pakai baju bu. Siti Fatimah, anak Nabi Muhammad, maki baju ibu, bukan maki baju ibu. Bajunya ibu ada 20 tampelan. Anak Nabi. Karena Islam memang ngajarkan bukan soal baru, bersih. Anak Nabi penduduk syurga, pimpinan wanita di dalam syurga, maki baju 20 tampelannya. Pikirlah. Jadi jangan sampai kita tuh ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, kepengen kumpul sama Nabi Muhammad, tapi yang diajarkan oleh beliau tidak kita respon, tidak kita ikuti. Sayang, di akhirat Nabi tidak akan mendapatkan, tidak akan memberikan kepada kita syafaat. Kalau kita sudah tidak dapat syafaat Nabi Muhammad, cuman tak Allah Ta'ala yang tahu macam mana nasib kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di akhirat kaget Bapak Ibu, bukan cuma kita umat Nabi Muhammad yang berharap syafaat Nabi Muhammad, bahkan semua Nabi dan Rasul pun mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan karunia daripada Allah Ta'ala, kelebihan-kelebihan. Dengan kelebihan ini insyaAllah membahagiakan kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah meridhai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin, wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.